Loh, loh, loh. Apa-apaan ini, Saka? Lu mau mogok gawe, ya? Disuruh cari Ruby, malah kabur. Okay, hello, Silver. Ketemu lagi di Tips Triknya. Channel Simuni, jangan lupa subscribe juga. Kali ini saya akan coba bahas sedikit aja untuk masalah growing up-nya seorang craftsman ya. Ini kebenaran, makasih banyak buat temen yang udah pinjemin armor karena gua nggak bisa cari master bro, susah banget itu chat itemnya modis banget ya, saya nggak bisa dapat. Dan kali ini saya pengen kasih tahu buat temen-temen yang masih kesulitan dalam pengaturan status ya untuk di level tanggung dengan armornya yang pas-pasan. Ini kebenaran saya dapat senjata yang lumayan tajam juga ya, dengan OPT yang cukup baik, maksud saya itu dari segi kritikal ya. Untuk seorang craftsman, kritikal adalah nyawa ya bro, dengan ASPD. Jadi di sini saya punya cangkura dengan kritikalnya 8 dan attack speed dari pet yang masih kaki bird egg. Oke, itu aja, dan ASPD saya total di 50. Ini sangat tajam sekali, bro. Langsung aja, di sini saya kedapetan tugas. Tugas negara ini memanggil untuk masalah ngebuff teman-teman di eventnya yang memang udah jadi rutinitas. Ini namanya go buff, bro. Oke, langsung aja kita ke TKP, mana yang teriaknya paling keras. Aduh, salah ketik bro, bro. Jadi jam 9 ya. Ini jam 8 kurang 15, maksudnya untuk prepare di jam 8. Langsung aja kita cari. Gue minta maaf dulu sebentar. Oke, kakak Cici, sorry. Maklum yang pakai ini adalah GMKW ya, bro. Langsung aja, mana nih dari tadi yang teriak-teriak untuk mau di buff. Oke, langsung aja ke TKP, mana nih yang paling benar-benar urgent untuk dibutuhkan helper buffnya. Ya oke, gue pastiin tidak DC ya, walaupun tadi sempat pertama awal mulai masuk udah DC duluan bro. Semoga lanjutannya nggak akan terjadi masalah yang sangat mengganggu kalian ya bro. Oke, aduh benar keriting. Om Ray, benar kata kau, ini jari saya pasti keriting. Waduh, langsung culik ternyata ya. Ini nggak boleh nanti kedepannya culik menculik ya. Ini chat GM loh kalian tuh, aduh. Oke, langsung aja aku urutin 10 map terfavorit untuk buff. Mungkin jadi referensi nanti staff dan kru Indo RPG untuk memperbaiki dari programnya event ini ya bro. Nah, kita masuk, kirim aku ke hutan. Di sini jelas kalian pasti tahu di 315 ini. Ini pasti nyari armor-armor dan weapon yang memang di level 160-an ya. Di sini banyak sekali bro, termasuk gentle pumpkin itu, dia bisa dropin skisor ya, gunting bro. Oke. Aduh, nah ini permasalahannya yang bikin lama itu adalah debug ya. Nah, untuk buff yang dibug itu memakan banyak waktu sekali, sedangkan teman-teman yang minta ini mulai makin banyak bro. Jadi saya coba efisiensiin aja, yang penting kalian dapat dulu semua untuk buff murninya ya. Jadi kalau bolak-balik kayak gini nih, ini kan bikin makan waktu, nanti kasihan yang ada yang gak kebagian. Tapi pasti saya ulang lagi, jadi saya efektifkan dalam waktu 3 jam aja kalian udah dapat semua. Dan yang jelas makasih banyak untuk support teman-teman, dan yang belum gabung, aduh cepetan deh, ini event bener-bener sangat membantu sekali dan kalian gak akan rugi banyak kok. Yang jelas fire-nya ini udah mulai bertambah kurang lebih sekitar hampir 200 ya untuk online-nya, dan gak tahu deh kalau Sabtu Minggu wah padat banget.
Oke, kita langsung aja langsung kabur setelah kasih bab. Ini saya belum setting juga, maklum ini ininya price-nya price KW, bro. Ini bukan bukan Ferry. Aduh, ini saya pasti agak-agak susah. Waduh, ini awal ini kenapa nggak dikasih pet feed sih? Rewel ya, serewel playernya, bro. Oke, satu-satu. Waduh, ini ada yang baru masuk lagi. Ampun. Ada. Wes. No sikat no. Lanjut. Ini dia favorit buff yang kedua adalah Hercules Forest. Di sini para pencari manual G6 yang jelas semoga kalian beruntung lah. Dan kalau bisa sih untuk warp portal di setiap map kalian udah kumpul gitu loh, jadi nggak perlu muter-muter karena memang biar lebih cepat aja dan nggak makan waktu karena waktunya sangat terbatas ya. Semoga teman-teman yang lagi hunting di Forest Hercules bisa dapet tuh manual G6 nya satu inventory deh biar kenyang tuh nempak. Oke, kita kemana lagi? Liwook Forest. Aduh, Liwook Forest. Saya nggak bisa ke sana ya. Liwook Forest. Bentar, tadi ada yang teriaknya yang lebih kencang lagi dari Liwook Forest ya, bro. Ini memang saya belum punya settingan ataupun jadwal yang benar-benar valid ya buat teman-teman semua. Tapi kita coba aja. Makanya ini saya coba urutin ya. Tadi yang jelas 315, terus Hercules. Mungkin saya akan coba ke permintaan teman-teman yang lebih sangat membutuhkan buff ya. Biasanya sih di map-map yang levelnya tinggi. Karena memang armor kita ini sampai saat ini belum terlalu baik ya. Walaupun udah lengkap ya untuk masalah pakaian. Oke, Twisty, sabar Twisty. Masmu akan datang ke sana, bro. Sabar. Mana lagi nih? Oke, di manual, di solo aja deh. Solo ya, bro. Oke, same, have fun. Kita cari lagi. Tadi siapa ya? Perasaan ada yang chatnya kecil deh. Sebentar, aku cari dulu. Ini, waduh, kasihan juga dia. Takutnya nyasar ya. Saya nanti disalahin bisa-bisa sama GM anaknya masuk parit atau masuk ke danau gitu gara-gara nunggu buff, stres dia. Ya deh, mana ya? Oke, ini dia ketemu. Aduh, nunggu di portal. Nah, lebih baik nanti lagi kalau di Hercules Forest. Sekarang kumpulnya di sini aja ya, jadi cepet. Oke, ini udah ada yang menyulik lagi. Kemana nih? Oke, bro, have fun, bro. Berangkat. Aduh. Sip. Mountain Travia. Oke, Mountain Travia sabar ya. Ini ada yang lebih urgent, Western Red Soil. Aduh, WRS ini memang momonnya tajam-tajam dan sakit, Om. Jadi kalau kayak gini kalian kan pasti sangat butuh sekali bab. Waktunya juga emang harus benar-benar efektif. Jadi di WAP pada saat kalian call itu harusnya udah kumpul, bro. Jadi nggak perlu teriak-teriak lagi. Jadi mudah kan, dan ada kesempatan untuk dibikin ngebug walaupun saya gagal terus. Tadi di 315 gagal terus. Jadi mungkin ada yang bilang di solo dulu baru ditumpuk party, ada yang bilang party baru tumpuk solo. Entahlah yang mana yang jelas. Tadi ada yang berhasil itu cuman speednya doang. Oke, ini udah kumpul. Nah, udah kayak gini kan enak ya. Ini oh ya, kristalin, sorry ya, bukan anak cuekin lo, bro. Ini pening, ini jari saya keriting juga, bingung. Ini Bang Ferry bukan. Ini waduh, ntar lagi kalau saya pakai harusnya udah ada pet feed nih ya. Ini awal takut mati.
sambil ngetik, sambil lapar mulu lagi ya ini burung, aduh. Oke. Aduh, sorry ya, Cici Kristalin. Ini bingung juga saya kalau ini. Biar nggak delay kalau misalkan udah di Solo itu ketua partai itu udah otomatis langsung call aja, langsung call saya aja kalau masuk di ini. Kita langsung cabut di Cross Forest untuk favorit buff yang keempat ya. Ini teriakannya juga nggak kalah keras dari teman-teman yang sebelumnya di favorit buff 1, 2, 3 ya. Nah ini seorang Knight udah pasti ini butuh banget ngebuff, dia entah mau ngebossing ataupun memang dia mau ngemobnya ini ya, Garil ya. Emang sakit juga itu, cepet SPD-nya Garil ya. Nah mungkin di sini nanti akan jadi favorit baru ya kalau memang sudah ada G10 bro. Inilah tempat sarangnya untuk kalian farming cari manual. Dan di sini drop juga untuk apa manualnya sayap ya. Sayap Mario. Oke. Kita cabut ke South Phoebus. Di sini aku coba untuk bantu teman yang memang lagi farming Steve Host. Ya ini Steve Frost juga pas banget dia dilawan sama Mage. Ya otomatis terlepas dari teman-teman yang belum kumpul juga ataupun memang harus dipanggil, mohon maaf kalau memang misalkan nggak kelayani semua ya. Nah sekarang di ERS buff yang favorit ke-6 ini, Bang Spasi kumpulin teman-temannya bro. Waduh, ini saya harus potong-potong kayaknya, lama banget soalnya. Oke, nah baru join lagi. Eh sekalian, ini mumpung ada fasilitasnya kita manfaatin sama-sama, biar lebih enak farmingnya ya. Jadi nggak berasa berat dengan armor pas-pasan ataupun bawaan pabrikan tanpa ada embel-embel katalis ataupun DG, XG. Tapi kalian tetap enjoy untuk melawan monster-monster di level tinggi. Oke, sini saya kayaknya bakal bolak-balik deh. Yang jelas kalian nikmatin dulu aja, begitu mendapatkan buff kalian langsung manfaatin sebaik mungkin. Nanti kalau ada kesempatan waktu itu saya pasti ngulang lagi ke awal ya, pasti balik lagi. Yang jelas jaga-jaga aja jaringan kalian, jangan sampai DC bro. Ini baru saya lewat 4 map aja udah ada yang DC. Aduh otomatis kasihan ya, dia buffnya akan hilang. Nah hati-hati aja dan tetap kalian semangat mainnya. Makasih banyak yang udah baru gabung dan gak usah ragu-ragu, cat saya bukan yang ini, tapi pasti kalian tahu di video-video sebelumnya itulah cat yang saya pakai. Nah ini di Gasis Plains untuk levelan di bawah level 100, ini adalah tempat favorit mereka bermain, tapi ini jadi level ke-7 ataupun favorit ke-7 dari permintaan buff ya. Dan bagusnya malah diajarin sama yang level kecil ya. Untuk level-level tinggi lihat deh, mereka bener-bener rapi. Tuh, antri bro. Untuk di solonya. Oke, makasih banyak, kalian memang keren bro. Makasih untuk join gabungnya. Dan nikmatin aja event mingguan ini untuk bo buff. Ini beda level, mohon maaf, ini cicinya di level 150, Cici Momo tuh, Michi Momo. Oke, saya harus layanin yang lain lagi. Sabar ya, kalau yang belum kebagian, ini kita langsung berangkat ke dimensi. Oke, kita udah ada di dimensi, ini dia all dimensi, ini benar-benar favorit, tapi yang paling sering itu api, kemudian tanah ya. Ini tanah momonya sakit banget bro, kalau nggak dapet box itu, aduh sakit. Susah kalian untuk farmingnya dengan armor pas-pasan. Nah ini dia satu lagi, logam. Di logam ini semua armor di level 130-an drop bro. Untuk pakaiannya no limit ataupun baju apa jester, kemudian
5 star-nya dari price juga di level 150-an ada. Oke, kita harus move. Nah, ini dia si Kara. Ini nggak banyak pemain tapi memang sangat membutuhkan buff, bro. Ini favorit yang ke-9 si Kara Valley ini, kayaknya memang wajib untuk dapat buff. Belum terlalu jadi map yang disukai ya, karena memang level-level teman-teman kita masih belum sampai di sini. Lebih baik mereka farmingnya di level-level 150-an ataupun di dimensi ya. Kalau belum sampai level 180 kayaknya jangan main lah kesini lah. Ini kalian akan boros pot, dan pot itu masih kerasa berat ya buat teman-teman dalam perekonomian yang masih belum stabil buat pemain baru. Tapi di sini luar biasa untuk dropan sampahnya. Kalau kalian mau main-main silahkan aja, asal ada yang farming jadi bisa pungutin sampahnya ya untuk kumpulin modal. Oke, okay, bye. Dan buff yang terakhir adalah buff di tambang kremen. Ini sangat benar-benar wajib didatangi untuk level-level 50-an sampai 70 ya. Dan kalau udah dapat buff kayak gini, kalian di level 40 juga sebenarnya harusnya berani. Dan disinilah tempatnya Burning Tail, kemudian adanya KST juga drop. Jadi itu adalah nyawa kalian untuk sebagai modal farming di level kecil. Ya, ini dia akhirnya selesai juga muter-muter. Itu ada Mimir, ada Cross Forest juga. Kalian untuk informasi mengenai kegiatan ini bisa kalian cek di Discord. Jangan lupa untuk join juga. Kalaupun ada apa-apa, jadi kalian bisa lebih tahu duluan untuk event-eventnya. Dan untuk wilayah Poibus juga masih belum bisa jadi dikatakan tempat favorit ya, karena saya belum lihat malahan untuk yang jual ATV ya. Di sini kan sebenarnya untuk quest tertinggi itu dari service itu dari si Wood ATV. Oke, ini dia teman-teman kita. Dan juga makasih banyak untuk yang baru main. Nah, saya pasti bantu dan support. Kalaupun ada apa-apa, tanyain aja langsung. Jangan lupa nonton episode selanjutnya juga yang lebih seru lagi. Dan jangan lupa pasti untuk subscribe. Dan keep playing online skill Indo RPG. Join with us in weekly event. Go Bab. See you. Bye-bye.